Okay, Mats. Lucas. Semalam kamu dah tengok nisbah tiga kuantiti. Kan? Ha, macam mana, setara ke tak setara, dah tengok kan? Okay, hari ni kamu nak... hari ni kamu nak belajar apa tajuk dia? Menentukan nisbah. Okey, dia macam ni cara dia punya ringkasannya. Dia beri kamu A nisbah B. Okey, lepas tu dia beri lagi satu B nisbah C. Soalan dia, cari nilai. Cari nilai pula. Apa dia nisbah A, nisbah B, nisbah C? Haa, macam tu. Boleh faham? Ha, dia berilah kamu ni ada nilai dia. Contohnya, A nisbah B adalah 1 nisbah 2. B nisbah C adalah 2 nisbah 4. Contoh dia lah. Ha, cari A nisbah B, nisbah C. Macam nak buat? Okey, kita berdasarkan contoh yang pertama. Kita tengok muka surat 102 itu, kita ada diberi contoh. Bukan contoh, latihan. Okey, diberi pada kamu X nisbah Y sama dengan 1 nisbah 2. Betul? Dan Y nisbah Z sama dengan 2 nisbah 7. Soalan dia, tentukan nisbah X nisbah Y nisbah Z. Ha, tentukan. Macam mana nak buat ni? Okey, kita tengok. 1, 2, 7. Terus tulis lah 1, 2, 7. Okey, kita tengok dulu. Ha. Mungkin jawapan tu betul, mungkin salah. Yang penting kita bukan nak jawapannya. Yang penting bagaimana kamu selesaikan masalah tu. Okey. Macam mana kaedah nak buat adalah macam ni. Tulis dalam bentuk macam ni. X nisbah Y. Apa nisbah X? X nisbah Y 1. Y? 2. Ha, tulis macam tu. Boleh? Ha, okey. Kemudian kamu diberi lagi Y nisbah Z. Y ni nampak? Y berapa? 2. Z? Ha, kamu tambah lagi Z bawah dia 7. Letak dekat bawah yang itu. Ni kamu letak sini. Letak situ. Okey, langkah pertama. Tengok pada Y itu. X nisbah Y 1 nisbah 2 dan Y nisbah Z 2 nisbah 7. Sama tak nilai nombornya tu? Sama tak? Okay, kalau sama tak ada masalah. Kamu akan terus dapat 1. Ni 1. Ni 2. Ini 7. Okay, kamu boleh tulis X nisbah Y nisbah Z sama dengan nisbah. Dia tak ada masalah kalau sama. Dia yang ada masalah kalau yang ini tak sama. Betul? Ini tak sama. Okey, contoh dia. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Diberi kepada kamu, ni contoh 2. Diberi kepada kamu X nisbah Y sama dengan 7 nisbah 2. Y nisbah Z sama dengan 3 nisbah 1. Cari. Ah, itu soalan dia. Macam tadi buat. Susun. X, Y. X, Y. Seterusnya Y. 3, Z. Ha, susun macam ni. Ha, ini jadi masalah. Ni yang bawah ni. Tak sama kan? Ha, saya nak tanya kamu. Okey, kita tengok.
Ini saya letak atas dia 1 per 2. Nampak saya letak 2 bawah. Tambah 1 per 3. Ni kamu belajar pecahan. Apa yang kamu buat? Apa kamu bawa? 2 per 5. Oh, macam tu je. Pandainya. Ah, apa dia? Yang bawah ni kena samakan. Okey, yang samakan jadi berapa? Jadi berapa? Nak sama jadi berapa? Kita samakan bawah, bawahnya jadi 6. Bawahnya jadi 6. Betul. So yang ini 1 kali 3, yang ini 1 kali 2. Sebab yang bawah 2 kali 3 dapat 6, 3 kali 2 dapat 6 kan? Jadi yang atas ikut yang bawah. Jadi yang bawahnya kamu jadikan dia sebagai berapa? Jadi 6. Betul. Macam tu juga dengan yang ini. Yang ini kamu kenakan jadikan dia sebagai 6. Dia macam pecahan juga. Jadi yang ini macam mana nak jadi 6? 2 kali berapa 6? 2 kali 2 6. Bagus. 2 2 kali 3 dapat 6 kan? So yang bawah, yang bawah kali 3, yang atas pun kena kali 3. 7 kali 3? 21. Yang 3. Okey, yang 3 kali berapa 6? 3 kali 2 6. Yang ni darab yang bawah ni kali 2. 1 kali 2? 2. Boleh. Jadi x nisbah y nisbah z sama dengan 21 nisbah nisbah 2. Macam tu. Boleh faham? Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Kita ada contoh yang ketiga. Diberi kepada kamu P nisbah Q sama dengan 5 nisbah 4 dan Q nisbah R sama dengan 2 nisbah 5. Cari P nisbah Q nisbah R. Tulis balik. P nisbah Q 5 4 Q 2 R 5 ni R. 4 dengan 2. 4 dengan 2 sama kan? Nak berapa? 1 per 4 tambah 1 per 2. Bawahnya kamu nak letak berapa? 4 darab 2, 8. 8 dah bawah dia. Macam ni. Kalau agak-agak ni letak ni. Kita buat sabar. 1 per 4 tambah 1 per 2. Kamu tengok. Bawahnya berapa? 4. Bawahnya berapa? 4. Ini 4. Dan ini 4 lah. 4 nak jadi 4? Darab 1 ataupun darab 1. So 5 kali 1? 5. 2 nak jadi 4? 2 dan 2. Ini darab? 2. Berapa? 10. So sama dengan? Macam tu. Boleh? Boleh. Tengok dia punya yang tengah-tengah tu kan? Okey. Boleh buat latihan yang 1 muka surat 102 tu. Soalan 1 A B C D. Yang D saya tak tunjuk. D kamu buat sendiri.